Halo para penonton setianya Info Artis, kali ini saya kembali memberikan informasi menjumpai Anda semuanya bersama saya. Sebelum menonton video ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, biar tidak ketinggalan update-update terbaru, dan jangan lupa tonton videonya sampai akhir biar tidak terjadi kesalahpahaman. Pada kesempatan kali ini di sini ada informasi-informasi yang mengejutkan seputar. Di tengah kepulangan Putri Aryani dari Amerika Got Talent, kali ini ia terpilih lagi menjadi perwakilan Indonesia di Fashion Festival Dunia. Belum lama ini ia mendapatkan undangan untuk tampil di sebuah acara Fashion Festival Dunia untuk bernyanyi. Menariknya, di acara Fashion Festival tersebut, Putri Aryani bakalan tampil mengenakan pakaian ala India. Hal ini menjadi penasaran bagi para penggemarnya dengan penampilan Putri Aryani. Pasalnya, Putri Aryani diundang menyanyi ke sebuah acara Fashion Festival Dunia dengan pakaian muslim. Ia ditemani sang ayah yakni Ismawan Kurnianto. Kecantikan Putri Aryani saat berada di atas panggung tersebut terlihat bikin semua penonton bingung. Muka aslinya Putri Aryani sangat beda kalau di make-up ala India. Dipercaya Inara Rusli sebagai salah satu dari puluhan model yang berlenggak-lenggok di atas panggung sangat bangga melihat penampilan Putri Aryani. Dengan penampilan Putri Aryani seolah membayar tuntas kepercayaan tersebut. Penyanyi asal tunanetra itu tampak berjalan mantap di atas panggung, ia terlihat anggun dan mempesona. Di acara tersebut Putri Aryani tampil layaknya seorang perempuan India. Meski tengah baru saja pulang dari Amerika Serikat, Putri Aryani tetap mencari kesempatan untuk kembali menghibur para penggemarnya di atas panggung. Ketika di atas panggung, Putri Aryani sangat menikmati penampilannya sebagai penyanyi layaknya audisi. Dari set panggungnya, Putri Aryani benar-benar mirip seperti seorang ratu. Tak hanya pakaiannya, Putri Aryani di acara itu memang menyanyikan lagu India juga. Lebih menakjubkan lagi karena di situ penyanyi yang raih juara 4 di AGT ini berduet dengan vokalis band yakni Ahmad Dhani. Putri Aryani mengenakan gaun panjang lengkap dengan kerudungnya, dari atas sampai bawah semua bernuansa ala India. Banyak yang memuji penampilan dari peraih Golden Buzzer ini pada malam ini. Putri Aryani memang penampilannya selalu memukau, termasuk saat memakai pakaian India sekalipun. Tatapan matanya juga terlihat teduh dan nyaris tak terlihat jika dirinya sedang nelangsa di dalam tubuhnya. Penyebabnya, Putri Aryani memakai baju khas India dikarenakan permintaan sang pemilik festival. Dengan ini Pangeran Dubai pun berkomentar yang mana memberikan emoji cinta untuk Putri Aryani, sang mantan kekasihnya itu. Pangeran Dubai membubuhkan like pada postingan tersebut. Putri Aryani dan Syeikh Hamdan bin Muhammad Al Maktoum pernah menjalin asmara pada awal Putri Aryani masuk di AGT. Namun sayang, hubungan Putri Aryani dan Syeikh Hamdan bin Muhammad Al Maktoum kandas di tengah jalan. 2 bulan putus, Putri Aryani dan Syeikh Hamdan bin Muhammad Al Maktoum diketahui tak saling komunikasi. Seperti apa kisah kelanjutannya mengenai kali ini ia terpilih lagi menjadi perwakilan Indonesia di Fashion Festival Dunia. Belum lama ini ia mendapatkan undangan untuk tampil di sebuah acara Fashion Festival Dunia untuk bernyanyi. Kita sebagai netizen yang bijak kita belum tahu hal apa yang terjadi dengan kisah kelanjutannya. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai informasi tersebut, yuk kita simak di video berikutnya.